Nah, ini teman-teman ya, cemilan yang sangat sederhana, mudah dan simpel ya. Pisang bungkus kulit pangsit ya, teman-teman ya. Cara bikinnya mudah, simpel, gampang banget ya. Tapi rasanya mantep ya. Warnanya cakep. Cocok buat teman ngopi, ngeteh di saat musim hujan. Yuk, buat teman-teman di rumah yang mau mencoba bikin cemilan pisang bungkus kulit pangsit, diikuti terus videonya ya. Terima kasih. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneo karo aku nih Amri Vlog. Dan di videoku kali ini saya mau bikin cemilan sederhana ya teman-teman ya. Cemilan sederhana tapi mantep banget ya. Di sini ada pisang ya. Ini pisang apa ya? Kalau di Indonesia. Terus di sini ada kulit pangsit ya. Kulit pangsit. Ini bikinnya mudah dan simpel banget ya teman-teman ya. Yuk diikuti terus videonya. Saya sudah cuci tangan ya teman-teman ya. Ini pisangnya dikupas. Terus dibelah jadi dua ya. Cemilan yang sangat mudah ya teman-teman ya. Cemilan bangun tidur siang ya. Ini tadi bangun tidur. Ada pisang terus ada kulit pangsit. Pingin nyemil ya. Ini cuacanya hari ini hujan dan terasa dingin. Itu kita gulung sama kulit pangsit ya. Kita kasih air biar merekat ya. Nah, digulung gini aja ya. Mudah kok, simpel banget. Cepet juga, nggak ribet. Hari ini agak dingin ya teman-teman ya. Saya sampai pakai rompi juga. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya setelah dibungkus. Nah, sekarang lanjut goreng ya.
Gorengnya dengan api kecil saja ya, jangan besar biar nggak cepat gosong. Karena kulit pangsit itu cepat gosong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga-tiga dulu aja ya. Dengan api kecil saja ya. Sengaja saya pakai minyak dikit ya, karena saya gorengnya cuma dikit, jadi biar enggak apa namanya minyaknya itu enggak kepake gini semuanya ya, karena saya gorengnya cuma dikit. Sembilan bangun tidur ya, bangun tidur siang pingin nyemil. Di kulkas ada kulit pangsit, terus ada pisang, pas banget. Tapi sayangnya nggak ada susu kental manis ya. Kalau ada susu itu setelah digoreng bisa di itu, enak juga. Tapi nggak apa-apa, gini aja juga udah enak. Bau pisangnya wangi banget ya. Goreng sampai warnanya kekuningan ya. Buat teman di rumah yang mau mencoba, silakan mencoba ya. Gampang, mudah. Oke. Alhamdulillah, 9 sederhana sudah matang ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.